Ini kenapa anjir, woi? Kenapa semuanya suspek-suspek sih di VIP gue, bangke? Wah, cowok lagi yang megang. Wah, gue kira cewek lo anjir. Ini kenapa lagi nih? Terus? Yo, what's up guys, balik lagi dengan gue di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo yang baru lihat ini channel, langsung aja tekan tombol merah di bawah yaitu subscribe. Dan buat lo yang udah kenal sama gue, langsung aja sebelum video dimulai, gue minta uang parkirnya di like aja. Cukup di like, udah di like. Oke, gue bakal ngeletakin link Instagram gue di deskripsi. Itu berarti gue nyuruh lo untuk follow IG gue. Yaudah, daripada banyak bacot dan basi ya, kita langsung aja ke video pertama teman-teman. Ini apa nih? Lo dikasih rokok. Wah, anjir kena. Ini detik-detik perkelahian gitu ya. Aduh, baku hantam anjir lagi kan. Anjir lah, lu bercanda gak lucu coy. Orang lagi tidur lu suruh ngisap rokok, anjir suruh ngudut. Gak ada otak bos. Sumpah itu atit bos. Pedih. Teman-teman tidak ada otak dan akhlak. Ini kenapa nih? Kenapa semuanya suspek-suspek sih di VIP gue, bangke? Wah, cowok lagi yang megang. Wah, lubang kerut anjir. Wah, fix itu small nih. Sumpah sih, gue juga hobi nge-gym ya. Dengan alasan ya, yang gak usah munafik gitu ya. Biar banyak yang cewek gitu yang ngeliat. Tapi semakin badan gue jadi, kok jadi cowok gitu loh, anjir lah. Ah, udah gila, bos. Ini kenapa anjir, woi? Dicium buaya, guys. Dicium oleh sesama kaum kita gitu ya. Serem memang nih, ngeri-ngeri sedap guys. Nggak dicium doi nggak masalah gitu ya. Dicium buaya lebih greget. Serem coy cara mainnya. Wah gila, berotot guys. Wah ini gua mulai-mulai rada-rada serem nih. Nah, pencinta lubang kerut fix anjir. Ini ketika anda nge-gym tapi suplemennya Kiranti ya. Jadi tolong kalau lu nge-gym yang diminum tuh protein bukan Kiranti. Wah, gua kira cewek lo anjir. Sumpah gua kira cewek. Oh, yo. Ini cowok atau cewek sih ini? Soalnya pakai apa sih ini namanya guys? Serem anjir. Apa sih namanya? Gua juga gak tahu apa namanya. Ini cowok atau cewek? Gua nggak tahu nih cowok atau cewek guys. Kayaknya cewek deh. Oh cewek guys, bener cewek. Tapi dia kayak pakai pakaian apa sih namanya? Gua nggak tahu apa sih namanya ini. Nah ini. But this is a real find. Gak bisa bahasa Inggris. Gua gak ngerti. What the hell guys. Sumpah gak bisa bahasa Inggris. Gua gak ngerti apa yang dibilang dia guys. Ini cewek guys. Cewek kan. What the hell. Ada ya pakaian begitu ya. Gua baru tahu guys. Tapi kalau saya jadi ceweknya, jadi cewek tulen benar-benar cantik loh. Hey, widih. By the way, itu beli pakaiannya di mana anjir, kaget gua. Ini kenapa lagi nih? Terus mana tangannya? Nih, ini ada tangannya ya guys ya. Ada tangannya nih. Disembunyiin kemana anjir? Tunggu, gua ulang anjir. Gua ulang. Ini harus diulang nih. Nih, kan ada tangannya nih. Serius nih, kan ada tangan nih guys. Kok bisa jadi puntung anjir? Ini tangannya dilipat kemana anjir? Wah, gue gak ngerti cara dia ngelipat gimana sih? Anjir, dark magic ini. Dark magic anjir, gimana anjir? Tadi kan ada tangannya seru-seru, kok bisa-bisa jadi buntung bangke? Serem bos. Ini apa? Wah, bakpao guys. Sumpah itu pipi kok. Idi. Guys. Sumpah itu gila bos. Itu kayak apa marshmallow. Mantap betul. Ini apa lagi nih? Kok anjir nih maksudnya apa coba? Ya elah bos. Ini gue tanya kenapa skateboardnya sampai
sampai ditanam anjir nih di pantai gitu loh. Gua bingung gitu loh, berisik doang gitu loh. Kenceng kagak, fiction kan. Canda fiction. Yang belakang jadi figuran, guys. Yang belakang kasih ada sambil ngocok spraynya. Kasihan jir dari duit. Kasihan yang belakang anjir. Demi nyari duit, bos. Eh. Wah, pedih memang nyari duit anjir. Apa sih ini namanya? Eh, kakinya gitu bisa gitu anjir. Eh. Ih, itu gimana gitu caranya, eh. Ya elah, Bang. Bang gua kira jago skiller gue gagal juga. Ini apa lagi? Wah, yang merah kayak gini nih, mantap betul. Wah. Perbanyak kayak gini, guys. Waduh. Enggak usah. Ini kenapa nih? Ini ada itu, guys, burung. Bung, bentar. Lah. Wah, gerakannya kayak tentara terpesona, guys. Tolong editor ya, editor. Tolong editor edit menjadi gerakan terpesona ini. Persona, aku terpesona. Apa nih? Coba aja gua good looking. Pasti pada mau sama gua. Wah, anjir. Lu tau gak apa nih? Yang begini merendah untuk menindas, ngerti gak kalian? Neng kayak gini nih harus dibunuh-bunuhin. Harus dipukul-pukulin gitu loh. Merendah untuk menindas nih, abang inilah ya. Pukulkan aja orang-orang kayak gini nih. Bayi-bayi produk PSBB Maret udah pada mulai tiba ke dunia. Iya sih. Yang biasanya ngantor, kerja ya kan. Tiba-tiba Maret 2020 kemarin di rumah doang. Ya gak, gimana ya, nganceng terus lah anjir. Terjadilah kebuntingan. Ya elah, mbaknya juga aja. Iya, akibat gabut PSBB nggak tahu ngapa-ngapain kan, ya udahlah akhirnya. Terbuat anak. Ini apa lagi nih? Kalau hal haram dibolehin tapi cuma boleh satu, kalian pilih apa? Pesugihan. Gua ngepet tiap hari, ada orang yang gua benci dikit gua santet. Gua bayarin. Dia bilangnya satu. Satu. Lu mintanya ada pesugihan nyantet. Nah, itu udah dua. Gara gua keliling dunia, enggak usah kuliah anjing. Enggak usah cari kerja. Gila sih lu. Sedih banget masa depan lo, bos. Guys, abang gue ngorok, guys. Sorry, guys. Ini kenapa? Jangan terlalu cuek sama pasanganmu. Iya. Lagi apa sih ini? Kenapa goyang? Gempa, guys. Wah, fixnya gempa di tempatnya, guys. Lagi gempa tuh, guys. Fix. Kita mah harus positif aja. Ini kenapa nih? Kenapa nih? Oh, ini alat anti gempa, guys. Jadi kalau saya lu tidur lagi gempa gitu kan enggak goyang-goyang. Nah, inilah nama alatnya. Ini gue enggak tahu juga nama alatnya, tapi gue tahu kegunaannya. Nah, jadi kalau saya lu tidur lagi gempa ya udah slow gitu, enggak bakal goyang. Enggak goyang gitu loh. Aku beli nasi goreng harga 15.000. Penjualnya malah marah karena aku bayar 10.000. Dari situ aku belajar tidak ada yang mau menerima kekuranganku. Enggak kayak gitu anjir. Itu namanya lu buat orang jatuh miskin, goblok. Emosi gua. Okay, guys, thank you yang udah nonton sampai akhir. Thank you for watching. Love you guys. Bye bye. See you in the next video.